Oke, selamat datang di channel Edi Saputra. Kali ini vlog perjalanan saya ke PT Kramayuda 3 Berlian Motors. Nah, ini ada teman-teman saya. Ini adalah Suhu. Maaf, Dokter Otomotif. Nah, ini teman-teman kita yang akan ke PT Kramayuda 3 Berlian Motor. Nah, ini perjalanan pagi hari, nuansanya mendung, agak gerimis. Alhamdulillah di kali ini tidak ada banjir di Jakarta. Simak terus nanti videonya sampai selesai perjalanan vlog di PT Kramayuda 3 Berlian Motors. Nah, ini kita sudah mulai masuk di Kramayuda. Ikuti terus perjalanan kami. Masuk, kita training, kita sekolah lagi. Oke, kita akan lanjut perjalanan menuju ruang training. Nah, ini adalah training centernya dari Mitsubishi, PT Kramayuda, dan PT MMKSI. Ini teman-teman sudah mulai masuk ke dalam gedung. Ini ada ruangan dari aula untuk kita kumpul. Kemudian akhirnya nanti kita akan masuk ke ruang training. Ini terlihat ada Fuso, Cold Diesel Canter, dan juga Mitsubishi Expander Cross. Ini teman-teman dari dealer semua, khususnya dealer Mitsubishi Jawa Tengah. PT Kramayuda 3 Berlian Motors. Nah, ini di aulanya ada sebuah Expander Cross yang berjejer atau bersanding dengan Mitsubishi Fuso Cold Diesel Canter, di mana Mitsubishi Fuso Cold Diesel Canter ini adalah raja jalanan kepala kuning. Kemudian untuk Mitsubishi Expander Cross adalah varian terbaru dari kendaraan Expander. Nah, itu banyak peminatnya karena memang kendaraan MPV irit bertenaga. Oke, kita masuk dalam ruang meeting, ruang training. Nah, ini kita masih di ruang training. Kita belajar lagi nih ya sobat otomotif. Kita hanya tidak hanya bekerja tapi juga belajar. Nah, belajar sambil bekerja adalah penting karena merupakan penerus untuk melanjutkan pengetahuan. Ini bersama teman-teman dari dealer Mitsubishi Jawa Tengah, juga ada dari Jakarta, dan tadi ada yang juga dari Medan. Oke, ini kan 4:30, sudah selesai, kita perjalanan balik ke hotel. Setelah seharian kita training, meeting, menambah wawasan, menambah pengetahuan sekitar informasi mengenai Mitsubishi, kita balik istirahat ke hotel. Nah, ini bersama teman-teman kita lagi perjalanan menuju hotel untuk beristirahat, yang nantinya akan kita lanjutkan lagi besok. Masih ada vlog perjalanan ke PT Kramayuda 3 Berlian Motor, juga PT Kramayuda Sales Indonesia. Oke, kita sudah sampai di hotel sama teman-teman. Kita akan menuju ke kamar. Alhamdulillah kita sudah sampai di kamar. Waktunya istirahat, waktunya mandi karena sudah sore. Ikuti terus perjalanan vlog kami di PT Kramayuda 3 Berlian Motors dan juga di PT Kramayuda Sales Indonesia. Jangan lupa subscribe di channel Edi Saputra. Terima kasih.